Jadi sebenarnya kalau ngomong musik rock alternatif itu sesuatu yang udah saya lakukan dari zaman dulu banget gitu. Dari awal saya main musik, malah justru rock alternatif lah yang membuat saya ingin jadi seorang musisi gitu. Karena saya lebih akrab kenal dengan gitar, saya belajar paling main musik dengan main gitar, jadi lebih akrab ke musik-musik yang berbau gitar rock alternatif lah gitu. Akhirnya sekarang ini saya kembali kayak jadi mencoba untuk mencari format yang paling pas untuk musik saya gitu. Akhirnya saya kembali ke selera asalnya, kalau memang saya besar dan tumbuh dan berkembangnya melalui musik alternatif rock, ya ternyata memang saya nyamannya di situ gitu. Sebenarnya bukan masalah butuh waktunya, jadi memang itu udah ada di dalam saya dari pertama kali keluarin album gitu sebenarnya. Cuma pada saat pertama kali keluarin album tahun 2005, mungkin lebih butuh nyanyi solo yang solo banget gitu, mungkin yang memang pop, terus juga lagu-lagunya banyak yang melo, standar penyanyi-penyanyi solo kan kebanyakan lagu-lagu ya gitu deh, lagu-lagu melo galau dan segala macamnya gitu. Cuman aku sadar bahwa aku ternyata nggak cocok di situ gitu, hati aku juga sedikit menolak untuk membawakan sebuah lagu yang ya sedih-sedih gitu, aku nggak bisa gitu. Jadi bersyukur banget dengan adanya album kedua, mulai main gitar gitu, dengan adanya masih ada lagunya juga nggak yang sedih-sedih, nggak sedih gitu, lagunya memberikan positive message gitu, memberikan positive energy untuk setiap orang yang ngedengerin gitu. Dan saya ketemu formasi saya dan format saya yang cocok di dalam lagu-lagu yang sebenarnya seperti itu. Inspirasi lirik dari album Jarum Alternatif sebenarnya dari apa yang saya alami juga, terus juga apa yang saya lihat dari keluarga saya gitu. Dan jujur aja inspirasinya banyak lebih daripada kehidupan sih, pokoknya lebih kayak kehidupan pribadi yang percintaan gitu, nggak jarang-jarang banget gitu, walaupun ada ya, tapi saya lebih fokus ke bagaimana hubungan antara teman gitu, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, bukan hanya sekedar pacaran doang atau hubungan-hubungan yang sosial yang lebih kayak pacaran-pacaran. Makanya justru itu saya jarang banget taruh di album ini gitu, tema-tema dan topik-topik yang kayak begitu. Awalnya banget itu memang saya pertama ngefans sama mereka semuanya. Saya itu melihatnya bahwa kesempatan ini akan saya pakai untuk bisa ngajakin mereka untuk ngisi di album ini gitu kan. Jadinya memang saya udah kenal sama mereka, beberapa saya udah kenal secara pribadi, kayak Imam, ada Rido, ada Margi, ada Brian 77, terus ada Baron, terus ada ya hampir rata-rata saya udah kenal semua secara personal gitu. Tapi pas giliran ajakin untuk ngisi album ini memang baru pertama kalinya, dan ya bersyukur sih mereka langsung tahu. Kendala sih nggak ada, saya sama sekali nggak melihat itu sebagai satu kendala. Saya melihat itu sebagai satu berkah yang luar biasa gitu, untuk bisa ngajak mereka untuk bisa ngisi di album saya. Kalau bisa dibilang pengen dikenal masyarakat seperti apa, mungkin seperti sekarang ini ya. Saya juga nggak tahu sekarang ini kayak gimana gitu, tapi pasti saat ini saya sangat benar-benar nyaman mainin musik yang seperti apa yang saya suka, dan membuat album seperti apa yang saya suka. Dan menurut saya mungkin kalau mau dibilang orang mau ngelihat saya mau dikenal seperti apa, ya mungkin seperti ini gitu. Yang lebih memikirkan musik ya dibanding yang lainnya. Memang pasar tuh punya tren dan masa dan apa namanya era dan segala macamnya ya. Cuma dari dulu saya tuh nggak pernah ingin mematokkan diri saya ke pasar gitu. Pada saat tahun 2009, pada saat itu kalau nggak salah yang lagi ngetop-ngetopnya itu era-era Melayu. Saya ngeluarin lagu kayak masih ada. Di saat orang-orang lagi memboybandkan dirinya mereka sendiri dan girlbandkan dirinya mereka sendiri, saya ngeluarin lagu kayak mantanmu gitu, atau yang ku nanti. Jadi saya pikir saya nggak pernah terlalu kepikiran untuk ngikutin selera pasar, karena kecuali selera pasar itu sesuai dengan selera saya, mungkin saya ikutin gitu. Cuman belakangan ini selera pasar nggak sesuai dengan selera saya sendirinya. Saya bikin apa yang saya suka aja.
saya waktu itu pertama kali saya bilang saya wah ini saya mau jadi musisi ini. Waktu itu saya nonton dokumenternya banyak band gitu, salah satunya Nirvana. Dan itu saya kayak suka banget gitu sama ideologinya dan nggak tahu sih lebih bisa relate ke musik-musik yang alternatif yang kayak begitu gitu, ada Nirvana, ada Smashing Pumpkins, ada Foo Fighters, ada Oasis, apalagi ada kalau yang tua-tuanya Led Zeppelin, ada Beatles, ada Rolling Stone, ada wah macam-macam deh. Tapi kebanyakan saya dengerinnya yang rock semua gitu, karena saya suka rock and roll awalnya gitu. Saya kalau saya dulu dengerin lagu rock and roll tahun 60-an, saya bisa bisa kayak anak kecil yang wow, lompat sana lompat sini dalam mobil gitu. Jadi basicnya saya memang suka di situ gitu, kayak Little Richard, kayak Chuck Berry, kayak gitu. Kita tahu bagaimana tragisnya endapnya Nirvana, saya juga nggak mau maksudnya ya itu kan saya cuma mikirin musiknya aja sih gitu loh. Kalau ngomong personal life ya mereka punya masing-masing personal life, tapi yang pasti musiknya sih saya suka ya sederhana dan cuma gitar bass drum teriak sana teriak sini des itu yang saya suka. Saya rasa enggak, kenapa, karena saya udah nyaman banget gitu, jujur aja. Bukan masalah nyaman banget kayak begini, tapi saya akhirnya menemukan formasi yang paling tepat untuk musik saya. Saya paling gampang berkreasi di musik seperti ini gitu. Kayak contohnya, kalau kita lagi rekaman, untuk proses kreatifnya nggak terlalu susah untuk saya untuk bisa mengeluarkan ide untuk lagu-lagu di yang seperti ini gitu. Kalau untuk main pop, R&B kayak zaman dulu, saya mungkin masih butuh bantuan banyak manusia untuk ngerangkumin album ini gitu. Tapi kalau untuk musik yang seperti ini, saya benar-benar ngerjainnya sendiri gitu. 80%, 90% saya aransemen semuanya sendiri, 90%, 80% juga saya juga tulis lagunya sendiri, saya main gitar ya semua sendiri, saya main bass ya semua sendiri. Saya jadi benar-benar album yang emang benar-benar ya tuangan hati banget lah gitu. Menurut saya malah justru saat ini mereka sangat dimanja dengan fasilitas ya, menurut saya, karena itu eranya belum digital, sekarang udah dengan didukung dengan teknologi yang luar biasa, tanpa harus alat macam-macam kita udah bisa go viral gitu. Jadi kita cuma tinggal nuangin ide dengan yang udah didukung dengan teknologi yang cuma misalnya dengan laptop doang, iRig, gitar, garage band lah, taruhlah apapun itu, red, jadi video, red, langsung upload, viral. Menurut saya itu mudah banget saat ini, sekarang tinggal lu lebih kreatif, lu udah punya wadahnya untuk bisa dikenal. Jadi melihatnya, jadinya mereka variatif banget ya gitu, kita lihat ada beberapa nama yang memang akhirnya berhasil karena memang kualitasnya. Dan menurut saya ini di era-era musik Indonesia yang lagi wangi-wangi banget nih. Saya mungkin kalau saya nyanyi konser 20 lagu, mereka 20 lagu, 20 lagu yang nyanyi dari keras dari awal sampai habis ke lebih tinggi saya. Saya punya tato cuma dua. Iya, ada satu di tangan, satu di dada gitu. Mungkin tato yang pertama saya udah pernah bahas di tahun 2009, jadi kalau di tahun 2016 saya bahas lagi kayak tato yang kedua aja, tato yang kedua itu ada tato yang Garuda. Itu Garuda atau elang? Kayaknya sih niatnya elang saya. Kenapa elang? Karena menurut saya ngefans sama binatang elang. Karena elang itu di saat ada badai, dia gak ngumpet di bawah pohon-pohon, tapi dia akan terbang lewatin badainya tanpa, kalau burung-burung lain pada ngumpet, dia satu-satunya burung yang punya daya jelajah paling luas dan paling tinggi terbangnya. Jadi, dan dia top of food chain gitu, dia gak dimakan, dia mati sendiri. Tuhan musik sepak bola. Tuhan sumber segala macam dan segala kehidupan saya bisa nafas gara-gara Tuhan. Musik saya menyelamatkan hidup saya juga, saya bisa berkarya dan bisa membantu orang lain dan bisa memberkati banyak orang juga lewat musik. Sepak bola, saya sedih banget kalau misalnya kalau lagi musim bola udah habis terus saya berasa
kehilangan banget weekend saya dengan sepak bola, jadi kayaknya penting banget ya.